Nih kita tengah tunggu Singgam, dia tengah bagi kad undangan ya kan aku. Jemputan kenduri Ami nih ha. Apa? Dari dulu kak. Bo. Sekarang sini pula. Ini rumah Kak Tijah nih. Rumah siapa ini? Makcik Tijah. Oke, sekarang kita nak pergi sana pula. Ini kawasan semua area kilang pemirsa. Di jalan pun Singgam saya ini dia stop kereta, kawan dia pemirsa bagikan. Oh, Singgam. Sebab sudah dekat tarikh kan. Nah, itulah. Sudah. Okey, hari ini last day Singgam bagi kad pemirsa sayang. Lagi tinggal 4 saja. Ha, 4 kad lagi saja. Last day hari ini dia bagi kad. Esok mungkin dia sudah beli barang untuk masak apa semua. Ini birthday saya 100 kad. Kalau kahwin lah, kurang-kurang mau 500. Hei, yo, mau bagi kan. Ini lorong kan? Ah, ini lorong. Ini adalah ex bandor suami saya dulu kerja sayang. Ini kan rumah dia. Ada kain ini. Tak payah ini rumah Pati Seren ini. Tak ada orang kot. Tak ada, sudah keluar. Salam Bejuju. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Ini tidur lagi. Hah? Apa dia? Lambu-lambu dengan apa lah? Kau sebol lah potong orang sembang. Pantang orang sembang sih terus dia. Saya pun tunggu juga ada kawan ngambek. Oh. Itulah kali-kali tengok juga muka. Mana kau? Kenapa tu rambut ya kawan? Kita? Awak potong kah? Apa dengan boy? Okey, bila mana kau? Hari ni apa semua boy yang betul rambut ya kawan? Jom kita potong. Nama GTS. Potong rambut dulu nakku, sebab kalau kita pergi dari sini, dari Pekan kita mau pergi TF, kita lalu tempat potong rambut, jadi kita pergi potong rambut dulu. TF dulu? Ya. Nanti TF tak bagi masuk rambut macam itu panjang. Bukan anda yang driver di sini ya. Oke. Okay. Sana lah, tempat biasa. Ramai ya. Hey, apa dengan boy nak pergi potong rambut dulu? Kita tak payah ikutlah. Kita tak perempuan. Jadi buat tak pula. Itulah. Okey pemirsa, ada boy dengan apa sudah selesai potong rambut. Ah, tengok apa pun sudah handsome. Jadi kita buat lah. Macam di macam di TikTok itu saya tengok kan dia cakap macam ini pemirsa. Suami kau handsome. Hitam. Ah, handsome. Hitam tak? Ah, tak. Lemah. Ini suami saya handsome hitam. Handsome. Ya, duduk. Duduk orang punya kerusi, orang duduk. Okey ya, sekarang kena balik. Beginilah kalau semua mulut anak ikut mulut emak ya, tak boleh diam. Kasihan yang bapak dia ini. Bising semua. Tak cukup hanya mendengarkan mulut istri dia satu harian, anak pun dua-dua nanti ketiga pun macam itu juga macam mana sayang? Apa itu? Dari berapa kilo berat badan awak dulu? Last timbang sekarang sudah berapa? 65. Hari itu 76. Ah, sebab tiga orang sudah mulut tak boleh. Kan saya besar potong kan? Iyalah 10 kilo sayang ha. Turun 11 kilo terus turun pemirsa. Memang pekerjaan di kebun yang paling berat adalah potong pokok besar, ha, sayang. Potong buah, pokok besar. Potong buah, pokok besar lagi suami saya ini kan galak itu. Dalam boleh parking lah.
Carilah dalam ini, tak panas. Handsome nak pakai mask dulu. Merah kecil dulu naikkan ke troli, kalau tak susah. Ami tak payah lah, Ami dah besar. Ami dah besar. Okey. Ami, Ami, tengok ini nail polish yang aku cantik eh. Mana kita ambil nak aku? Merah. Merah. Eh, kau ini juga kak. Inilah pink. Hijau. Hijau. Si Ami kan, sikit-sikit nangis, sikit-sikit nanti Ama sunat. Tengok mana, tengok Ama cantik ke? Oh nanti kau, Princess Ama. Dah, cantik sangat. Jom. Nak lah, ambil. Oh, ini sekali dapat bekas. Dekat dalam tak ada bekas. Oh. Jom. Jom. Dapat bekas pemisah. Boleh letak nanti degil mboy dalam ya, kanak kau? Apa? Degilnya letak dalam. Kita naik highway dulu kata suami saya pemirsa. Kenapa? Ini highway nak aku. Ha, baru kita ambil pergi. Bukan ini. Car sayang. Hah? Car dia cakap. Tak, saya mau beli lah. Ami itu tak payah nak aku. Okey. Tadi Ami cakap dia sakit kepala. Berapa? Kena jula. Pasti dia terkejut harganya. Udah my god. Tangan awak. Kita nak beli sabun mandi ya kan aku. Mana? Mana ini yang mana? Ini yang mana yang pink color nak aku. Yang plastik ini ambil. Ini kak, ini kak. Okey. Ini bagi Ami ini lotenya okey mak? Boleh kalau kamu mau pakai boleh pakai juga. Jom. Ambil warna pink. Ambil Colgate Ami mana nak aku? Untuk budak kecil punya. Ya, ambil. Okey. Ambil dua. Okey, jom. Ini RM4.48 pemirsa dalam RM12.14. Sekejap kami tadi tengok barang sudah kehilangan jejak singgam saya pemirsa ini. Ini apa ni? Colgate Ami tadi pagi pun awak nampak kan dah habis. Ini sabun awak. Kita nak beli snack-snack kacang. Nih. Tadi suami saya sudah beli ini gula-gula pemirsa. Ada. Ada ramai budak kecil kan. Mama, kenapa beli dua? Ini budak kecil tak berapa suka, ini budak besar suka ini. Mak, ini. Ada. 5 bungkus kacang. Itu untuk awak lah anakku. 5 bungkus. Ini ada. Ha. 2. Ah, dua kain buri. Ini 2. Biar bantal. Okey. Napa ge? Buri. Pula suami saya. Apa-apa? Ah, sayang. Banyaknya awak beli itu. Syukir. Nah, atas ramai anak-anak itu. Biar orang puas hati. Nanti anak-anak pun mau ambil takut-takut kan. Sebab selalu anak saya ini kalau pergi birthday budak-budak kecil pemirsa. Nak ambil gula-gula kan. Ambil lah. Bukan makan pun itu. Ini aa. Bukan makan pun. Telefon itu apa? Itu tak tahu apa. Ah inilah ni. Ah itu saja lagi bagus nak kau. Entah mau simpan. Kamu harapkan apa kepala Doraemon, kepala Nobita? Ya. Dalam isi sama lah. Dia mau merah, tahu kan anak kita. Okey, sudah. Boleh jom. Saya ambil satu untuk saya? Itu dia, Ma. Jom. Boleh? Ama pun tak mau kalah, ho. Sudahlah. Tengoklah harga ini. Terwujudlah. Ini belum satu paket ke satu biji? Oh, semualah anakku. Okey pemirsa, sudah selesai kita beli. Kita hanya beli snack-snack hari ini. So, jom kita bayar dan pulanglah.
Okay, ini kita nak bayar dulu pemirsa. Kena main. Tunggulah. Itu singgam saya menukarkan hadiah pemirsa. Ada dapat atau tidak hadiah? Itu apa panggil? Dia main tembak-tembak. Okay. Agaknya singgam mendapatkan sambutan bertuah. Oke. Ini nomor berapa? Dia tanya lagi apa? Nomor 5. Itu pun nomor 5 juga. Boy dapat hadiah. Nomor 5. Wah cantik, Hello Kitty. Macam inilah anak saya mengendara, ha. Uyo, urdo. Mana hantar sini? Tendangnya habis semua. Habis, time habis. Ni Ami pula. Udah habis duit lah nak. Udah lah, udah RM2 satu orang sudah. Ya, itu lah. Jom kita balik. Okey, ini dia snack-snack yang kita beli hari ini ya. Ini yang hadiah. Hadiahnya itu. Berapa tadi awak habis snack-snack? Berapa-berapa lah. Saya ingat tadi ini everyday ada dapat hadiah selimut. Ini kali tak ada. Everyday lah tu. Oh. Banyak juga kita beli makanan pemirsa ini ha, sebab banyak budak-budak kan. Ini nanti semua untuk mereka kami. Ini saya punya barang. Ha, ini je lah barang-barang kita hari ini. Okey pemirsa ya, sekarang Singam sudah balikkan troli, sudah selesai kita beli barang hari ini. Terima kasih banyak ya pemirsa. Esok mungkin lebih penat lagi pekerjaan kita ini karena kita potong-potong ah. Belum beli barang untuk masakannya semua ya. Ini saya tak pergi kot. Ini mungkin nanti yang tukang masak yang pergi. Oke pemirsa, itu saja video kita untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di lain video. Jangan lupa subscribe di YouTube. Oke. Okay.